A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan kami, dan untuk bagi agama lain kami ucapkan salam rahayu rahayu. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kami kembali hadir bertemu dengan sahabat-sahabat dimanapun berada. Semoga para sahabat-sahabat selalu dalam ridhoan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, bagi yang sakit segera disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah. Semoga mendapat obat untuk bagi yang sakit. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas ini ya, tentang saat-saat ini, keadaan alam yang sekarang ini yang terjadi. Seperti biasa, nanti kita akan menarik sosok gaib yang mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Kita tarik, kita tanya-tanya. Mudah-mudahan kita bisa mendapat apa yang menjadi yang bisa untuk pembelajaran kita, menambah keimanan kita. Seperti biasa, biar tidak lama-lama dan tidak penasaran para sahabat-sahabat, kita langsung saja. Mas Piadiator, siap? Insya Allah. Iya, mari kita mulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah. Ini jin siang yang tercahaya. Bersihkan mediator yang ada di depan saya ini dari segala bisikan jin dan dari bangsa kebel lainnya. Jika maksa masuk ke yang tidak saya tarik, akan terlempar ke neraka jahanam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan jinsyang yang nur cahyani nirwana, gaib yang dari kayangan yang mengetahui kejadian alam saat ini, ketarik tangan saya. Jika gaib yang memaksa ikut masuk, otomatis dilempar dengan salam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu dengan siapa ini? Nama saya Abdullah deh. Abdullah. Iya. Ya. Dari mana asal penjenengan? Saya dari kayangan lapis 7 deh. Oh, dari kayangan lapis 7. Iya. Dari bangsa apa? Kalau boleh tahu. Saya dari bangsa roh deh. Bangsa roh. Iya. Sebenarnya mohon maaf ya, ini saya protek dulu. Baik deh. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan jenis yang saya, jika gaib yang ada di depan saya ini berbohong, otomatis akan tubuhnya terpotong-potong, terlempar ke neraka jahanam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Oh Allah, terima kasih. Oh iya. Ada apa deh? Panjenengan memanggil saya. Ya, ini mau tanya-tanya, Mbak. Mbak Abdullah begitu ya? Iya deh. Ya, bisa dipanggil Mbak Abdullah begitu. Panjenengan dari kayangan ini. Benar deh. Iya.
dari bangsa roh ya. Iya. Iya. Kok bisa salam nih tadi? Siapa? Sudah Islam berarti jenengan? Alhamdulillah, Den. Kami bangsa Kayangan sudah diislamkan semua. Sudah Islam semua ya? Iya, Den. Iya, ya. Siapa yang Islamkan jenengan itu? Beliau Yang Maharaja, Den. Yang Maharaja. Yang Nur Cahyaning Nirwana. Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Benar, Den. Iya. Jadi kalau boleh tahu berapa lapis yang ada di apa itu Kayangan? Kalau di tanah Jawa ini ada ratusan, Den. Dan semua itu Muslim semua itu, Pak. Alhamdulillah, Den. Sudah, Den. Iya. Begini, Mbak, mau tanya ya ini akhir-akhir ini untuk saat ini, Mbak, ya. Iya, Den. Alam ini kok ini manusia-manusianya ini kayaknya moralnya itu kok gimana itu, Mbak? Maksudnya mungkin banyak yang sudah berkurang ya kalau dengan orang-orang yang dahulu mungkin ya. Mungkin bisa menjelaskan panjenengan monggo. Memang benar, Den. Maka ya. Iya, enggak apa-apa. Silakan. Saya jelaskan. Iya. Sekarang ini di ujung zaman akhir ini, Den. Memang banyak sekali akhlak manusia yang sudah menyeleweng, Den. Yang sudah tidak pada kodratnya manusia, Den. Oh, begitu. Banyak kemaksiatan yang dilakukan. Banyak sekali, Den. Orang-orang yang menyalahi aturan, yang tidak mau taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, begitu. Banyak sekali, Den, yang sudah tidak menjalankan perintahnya. Oh, begitu. Iya, Den. Iya. Ini tadi penjelasan mengatakan bahwa ini sudah penghujung zaman, maksudnya bagaimana itu, Mbah Abdullah? Begini, Den. Iya. Zaman ini sudah di ujung zaman akhir, Den. Makanya banyak kejadian-kejadian yang menimpa pada manusia dan alam ini, Den. Ya, banyak bencana, banyak banjir bandang, tanah longsor, gunung-gunung meletus, dan juga gempa, Den. Itu untuk mengingatkan manusia, Den. Jadi tanda-tandanya akhir zaman ya dengan adanya kejadian-kejadian itu ya, Pak ya. Benar, Den. Untuk memperingatkan manusia yang sudah tidak lagi mau menjalankan perintah Allah, Den. Banyak kemaksiatan, perjudian, dan banyak lagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, Den. Banyak sekali riba yang disamarkan, Den. Maksudnya disamarkan bagaimana itu ribanya itu? Banyak, Den, yang ada di koperasi-koperasi ataupun koperasi. Di bank-bank itu, Den, yang berkedok syariah-syariah itu. Oh, begitu, Den. Ya, Mbak, ya? Iya, Den. Itu hanyalah tipu daya dari golongan iblis dan takjal, Den. Untuk menyesatkan manusia, supaya mereka masuk dalam jerat mereka, bangsa takjal, Den. Makanya, Den, berhati-hatilah. Banyak sekali sekarang bisikan iblis dan takjal, Den. Jadinya halus sekali begitu ya, Mbak ya. Benar sekali, Den. Banyak sekali tipu-tipunya, Den.
Ada kredit-kredit itu, Den, yang dibiasakan, Den. Padahal itu sudah jebakan dari bangsa mereka, Den. Itu sangat-sangat tipis di budayanya, Den. Berarti panjenengan mengetahui tentang hal itu juga ya, Mbak ya? Banyak sekali, Den, yang kami ketahui. Oh, begitu. Jadi panjenengan dari sana juga bisa melihat ya, Mbak? Iya, Den. Kejadian di bumi ini ya? Benar sekali, banyak-banyak sekali, Den, di budaya bangsa iblis dan dajjal, Den. Iya. Mereka merasuki pikiran manusia, membujuk-bujuki manusia. Iya. Dengan apa? Apapun itu, Den. Iya, semuanya ditipu daya, Den. Banyak sekali. Iya. Bangsa manusia yang tertipu, Den. Oh, berat sekali itu, Mbak ya. Halus sekali itu. Iya, Den. Iya. Berarti ini memang benar-benar sudah kejaman ini, Mbak ya. Benar, Den. Ini sudah di akhir zaman, Den. Iya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengingatkan mereka supaya mendekatkan diri pada Allah, Den. Tapi banyak yang tidak mengetahui, tidak peduli, Den. Yang di pikiran mereka hanyalah harta dunia, Den. Banyak sekali bencana yang diturunkan, Den, untuk mengingatkan mereka. Iya. Tapi banyak yang tidak peduli, Den. Begitu ya, di mata mereka hanyalah dunia dan dunia, Den. Iya. Sebenarnya memang dunia itu juga penting ya, Mbak. Tapi jangan. Memang begitu, Den. Tapi tidak itu yang paling penting, kan, Den? Jadi apa itu, Mbak? Yang paling penting hanyalah bertakwa, hanya berserah diri kepada Allah. Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, Den, bukan untuk dunianya saja. Oh, begitu. Dunia ini hanyalah tipu daya, Den. Kita diciptakan seluruh umat manusia itu anak turunnya Nabi Adam. Kita bukan berasal dari dunia ini, kan, Den? Iya, benar. Asal mula kita dari surga sana, Den. Oh, iya. Kita diciptakan bukan di sini, Den. Oh, begitu. Iya. Kita banyak ulama yang diturunkan para nabi, para rasul, mengingatkan kita untuk kembali kepada asal kita, Den. Iya, Mbak. Tapi banyak yang terjebak oleh kemewahan dunia, Den. Oh, lupa. Mereka tidak sadar, iya, Den. Hakikatnya manusia bukanlah makhluk bumi, Den. Oh, begitu ya, Mbak ya. Iya. Makanya apa yang dimakan pasti akan dikeluarkan di bumi ini, kan, Den? Iya. Mereka tidak sadar, Den. Banyak sekali yang sudah diperingatkan, Den. Iya. Makanya ini kan katanya panjenengan ini sudah di penghujung akhir zaman ya. Benar, Den. Makanya banyak sekarang ini saya ketahui, Mbak ya. Banyak, Den. Ini tingkah laku anak-anak yang sekarang enggak seperti yang dulu-dulu. Banyak yang apa itu? Sopan santunnya, adabnya itu kayak memang apa, memang nggak mengetahui apa memang kurang pendidikan mungkin, Mbak ya. Bukan bagaimana begitu, Den. Begini ya, Den. Iya, bagaimana ini, Mbak? Kalau dulu banyak orang yang melakukan tafakur, mendekatkan diri pada Allah, mencari rezeki dengan halal, dengan susah payah, dengan hasil keringat mereka, Den. Iya. Kalau zaman sekarang beda jauh, Den. Banyak riba, banyak sekali haram dan apapun itu loh, Den. Uang yang didapat itu loh, Den, dengan cara yang haram, Den. Oh, begitu. Sehingga hasil yang didapatkan masuk kepada anak-anaknya itu kan bukan hal yang membuat anak itu lebih baik.
Malah lebih buruk akhlaknya. Oh, begitu ya. Karena hasil dari harta haram itu, Den. Mereka yang penting dapat uang, tidak tahu yang penting dapat uang, begitu, Den. Nah, itu halal haram tidak dipikirkan sudah, Den. Oh, begitu ya, Mbak. Iya, maka dari itu, Den, betapa pentingnya harta halal itu untuk anak dan keluarga, Den. Gitu ya, Mbak. Iya, Den. Makanya sekarang sudah banyak orang-orang yang melenceng, Den. Kalau diingatkan mereka tidak peduli, Den. Karena banyak sekali dari bangsa-bangsa Dajjal yang sudah merasuk pada akal pikiran mereka, Den. Mereka banyak disusupi oleh bangsa Dajjal, Den. Gitu, Mbak ya? Iya, Den. Di akhir zaman ini, orang-orang sekarang sudah tidak peduli. Gitu ya, apa akibatnya bila mengasih makan pada anak ataupun keluarganya, Den. Yang penting mereka dapat uang, dapat harta. Oh, begitu. Tidak peduli asal-usulnya dari mana. Hasil riba atau hasil dari perjudian atau hasil dari menipu mereka lakukan. Padahal itu sangatlah fatal, Den, untuk anak-anaknya, Den. Jadi begitu ya, Mbak ya? Iya, Den. Jadi itu yang membuat anak-anak sekarang. Makanya, Den, ya, anak sekarang kalau diperingatkan susah. Ya, Den, ya. Iya. Itu dari hasil itu sendiri, Den. Begitu. Iya, karena mereka tidak peduli, Den. Yang penting dapat uang, dapat harta. Tidak peduli halal haramnya, Den. Iya, iya. Makanya sekarang berhati-hati, Den. Iya, sangat iya. Berhati-hati, iya, Mbak. Den. Iya, makasih. Jadi, tapi kan sekarang kan begini, Mbak, ya. Agama kalau dengan yang dulu kan masih maju sekarang, Pak. Memang benar, Den. Dari segi majunya, Den. Yeah. Tapi dari segi akhlak dan sistemnya, Den, beda, Den. Yang diajarkan di pondok ataupun yang ada di majelis-majelis itu beda, Den. Dulu para ustadz, para kiai benar-benar memegang teguh, Den, ajaran dari Rasulullah. Simurni itu maksudnya. Iya, tidak berani mengakal-akali, apalagi membohongi para santri ataupun wali-wali santrinya, Den. Sekarang banyak pondok bergedok hanya untuk mencari harta, Den. Itu ya, Mbak. Iya, untuk memperkaya diri, Masya Allah. Den. Mereka tidak peduli, ya, itu amanah bagi mereka. Ya, mereka ya. Menjual ilmu, Den. Masya Allah. Iya, banyak sekali sekarang, Den, bergedok sebagai santri, ustadz, sebagai kiai. Astagfirullah. Miris sekali, Mbak, ya. Iya, Den. Miris sekali di akhir zaman ini, Den. Benar-benar sudah akhir zaman ya, Mbak. Iya, Den, yang benar dimusuhi. Begitu, yang salah banyak pengikutnya, Den. Dijunjung-junjung. Iya. Astagfirullah. Iya. Mungkin untuk kanan, Mbak, ya, untuk agar kita ini mungkin sahabat-sahabat yang melihat bisa biar agar terselamatkan dari hal-hal yang menjerumuskan yang jenengan bilangin tadi, bagaimana menurut jenengan? Begini ya, Den, sebagai manusia kita diberikan akal pikiran yang baik, hati yang jernih. Seharusnya berakal dengan baik, berpikir dengan sempurna, Den. Kita cari ulama yang mengarahkan pada kita, Den. Cari guru yang bisa membimbing kita
untuk menjalankan semua amal ibadah dengan baik dan benar yang ditunjuk dari sana, Den. Dari Allah. Ya, Den. Berarti... Tapi, ya, Den, jarang sekali manusia sekarang, Den, yang tahu. Biarpun dapat hidayah, mereka tidak mau menjemput hidayah itu, Den. Oh, tertutup gitu. Oleh hijab hisab dosa-dosanya, Den. Jadi mereka tidak peduli kadang, Den. Iya, jadi untuk agar kita itu selamat nih, Pak, ya. Yang khususnya mungkin cara kita beragama harus membutuhkan seorang sosok guru. Memang benar itu, Den. Carilah guru mursyid yang sungguh-sungguh mursyid. Mengajarkan ke jalan yang benar, yang diridhai Allah, yang menyambung kepada baginda Rasulullah SAW. Dimanapun carilah guru mursyid itu, ya, Den, yang mengajarkan seperti Aden ini. Maaf ya, Den. Masa iya, Mbak? Saya, iya, Den. Saya ini orang bodoh, Mbak. Tidak, Den. Ya mungkin begini, Mbak. Untuk akhir zaman mungkin ada juga ada yang banyak yang selamat mungkin ya, Mbak, ya. Kalau menjelang mengetahui. Ya ada, Den. Mereka yang dapat hidayah, yang mau menjemput hidayah itu, yang mau belajar kepada beliau yang bergelar di alam kami, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Oh, begitu, Mbak. Ajaran beliau murni, Den, yang mengajarkan budi kepekerti yang luhur, kealiman ilmu yang bersanad, Den, yang menyambung kepada baginda Rasulullah SAW. Berarti cari guru itu enggak sembarangan, Mbak. Memang benar, Den, harus berhati-hati di akhir zaman ini. Oh, begitu. Seperti Aden ini yang sudah mengamalkan ajaran beliau. Jadi yang melihat ataupun mendengar, ya, Den, saya mohon, Den. Iya. Dibimbing dengan baik, ya, Den. Iya, Mbak. Saya juga diarahkan ke jalan yang benar. Saya juga yang masih belajar ini, Mbak. Iya, belum bisa, Den. Apa-apa ini, Mbak. Begitu. Berarti sosok itu yang jangan sebutkan tadi, Mbak, ya. Iya, itu, Den, sudah hadir. Alhamdulillah. Beliau sudah ada di alam dunia ini. Beliau yang mengislamkan kami semua di alam bayangan, Den. Ya, bilang itu tadi, ya. Iya, Den. Iya, iya. Berarti sosoknya sudah ada. Di mana kalau perjalanan mengetahui di mana tempatnya, Pak? Secara detailnya, beliau ada di sebelah barat sana. Ya, Den, ya. Iya. Yang ada di wilayah Jawa. Oh, masih di Jawa ini? Barat, benar. Oh, Barat. Iya, banyak sekali pengikut beliau, Den. Oh, begitu ya, Pak, ya. Iya. Beliau banyak santrinya di mana-mana. Begitu ya, Mbak. Iya, Den, banyak sekali yang sudah tersebar, Den. Iya, iya. Kalau boleh tahu ciri-ciri beliau itu bagaimana itu, Mbak Abdullah? Beliau sangat luhur budi pekertinya, Den. Oh, begitu, ya. Iya. Banyak sekali santri-santrinya, banyak beramal tanpa pamrih, Den. Iya, Den. Berarti itu yang dilakukan beliau, ya? Iya, dia, beliau itu sudah ada majelisnya, Den, di sana, Den, yang mengajarkan kepada murid-murid dan para santrinya, Den. Oh, begitu. Iya. Beliau sudah memiliki tempat majelis dan juga benar sekali, murid-murid, Den. Ya. Iya, Den. Iya, iya. Iya, Mbak. Jadi untuk akhir zaman ini memang harus benar-benar mencari sosok pembimbing, guru pembimbing itu, Mbak, ya. Iya, Den, harus itu, Den, untuk mendapatkan ilmu yang sanadnya menyambung ke baginda Nabi
Nabi Muhammad. Iya. Haruslah dicari dengan sungguh-sungguh, Den. Ya, Den. Iya. Kalau begini, Mbah, apabila manusianya belum mengetahui, gimana itu, Mbah? Belum mengetahui sosok guru-guru yang, guru sosok pembimbing yang sebenarnya, gimana, Mbah? Kan banyak murid-murid beliau yang sudah tersebar deh di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh negeri dan luar negeri deh. Oh begitu, Mas, sampai di luar negeri juga? Banyak sekali deh. Iya ya, Mbak. Kan bisa menghubungi murid-murid beliau ataupun jamaah beliau kan, Den. Iya. Mereka kalau ingin sungguh-sungguh mencari ilmu yang sanadnya menyambung, kan bisa melalui murid beliau dan jamaah beliau, Den. Iya, iya. Tidak harus datang langsung kepada beliau. Gitu. Iya. Iya, begini, Mbak. Iya, Den. Untuk pesan-pesannya panjenengan bagaimana untuk menghadapi akhir zaman yang carut marut begini, yang banyak tipuan keduniawian, bagaimana? Begini, Den, ya, semua manusia diberikan akal dan pikiran, ya, Den. Iya. Kalau mereka mau berpikir dengan baik, dengan bijaksana, mereka seharusnya kan tahu mana yang baik, mana yang benar, Den. Oh iya. Ya kan, Den? Iya. Kalau ingin jadi orang baik, carilah yang baik, jalan yang benar, mencari nafkah yang benar, di jalan yang sudah ditentukan oleh Allah. Iya. Ya kan, Den? Oh, begitu. Benar, jangan menuruti hawa nafsu, duniawi saja, Den. Iya, iya, iya. Mereka harus berhati-hati dalam menafkahi keluarga, Den. Itu yang terpenting, Mbak. Iya, karena makanan yang masuk kan menjadi darah daging yang berpengaruh pada pikiran dan akalnya, Den. Oh, begitu, Mbak. Iya, itu utama, Den, yang berpengaruh pada anak-anak dan generasi sekarang, Den. Oh, begitu. Iya, pentingnya mencari guru juga, Den. Oh, iya, iya. Carilah guru yang bersanad menyambung kepada baginda Nabi, begitu. Yang mengajarkan budi pekerti yang luhur. Oh, iya, iya. Tidak, ya Allah, sekarang itu banyak, Den, tipuan-tipuannya, Den. Ditarik begini, ditarik begitu, iuran begini, iuran begitu. Itu sudah tidak ajaran baginda Nabi, Den. Baginda Nabi itu ikhlas, menyampaikan ilmu dengan ikhlas. Oh, iya. Tidak memungut biaya apapun, Den. Begitu, Mbak, ya. Iya, tidak ada tarikan gini, tarikan gitu, Den. Mereka menyampaikan dengan ikhlas, Den. Jadi ilmu itu mengalir dengan sempurna dan baik. Seperti air yang mengalir, Den, ya. Begitu, Mbak, ya. Iya. Iya, ya. Ya, terima kasih banyak, Mbak. Iya, Den. Ya, terus atas semua yang panjenengan berikan saran untuk saya, khususnya yang mungkin bisa bermanfaat nanti bagi yang lain. Iya, ya. Den. Maaf ya, Den, ya. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Mbak menghadirkan ke sini tidak bisa memberi apa-apa. Iya, tidak apa-apa, ya. Den. Saya terima kasih sudah dihadirkan di sini. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Ya, mungkin kalau ingin undur diri, panjenengan Mbak Abdullah, saya persilahkan, nanti saya bantu untuk keluar dari tubuh menjalan tempat ini. Baik, Den, sebelumnya terima kasih banyak sudah dihadirkan. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin yang menurut saya, gab yang ada dalam tubuh ini, ya Allah, keluar berserah rahmat. Alhamdulillah.
Ya, demikian tadi sahabat-sahabat dimana berada hasil dari mediasi kami tentang akhir zaman ini, tentang kejadian-kejadian yang terjadi ya. Mungkin sahabat-sahabat bisa menilai, bisa mengambil dari sisi positifnya dan menjadikan pelajaran dan bisa menambah keimanan. Bila banyak kesalahan dari saya itu kami mohon maaf, karena benaran yang mutlak itu hakiki dari Allah SWT. Kiranya sampai di sini pertemuan kali ini dengan kami channel Hutan Misteri Al-Husaini. Jangan lupa untuk share dan subscribe-nya ya, biar berkembang channel kami dan bisa mempersembahkan video-video yang lain. Dan pertemuan kali ini saya akhiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.